Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Vlogger Project. Hen? Udah belum? Belum? Ya ampun. Enggak. Hancur. Dia lagi telepon, guys. Habis hujan, keren kok yang itu ada kudanan, Pak. Kudanan, oh keren. Kok habis hujan, keren ceritanya mau ke warung. Mau ke warung sama Pak Selamat sama Bang Hendy. Lewat ndi iki? Halo, sini. Hah? Lewat ndi? Jalan Cempedak nanti. Ada di sana. Nanti kalau dapat belikan tepung goreng. Kalau di karak lotok lah banyak. Mau ke warung dulu, friend. OTW. Habis yang hujan di sini. Aku nyalain flash ya. 4K tidak mendukung. Malam minggu sekarang. Kamu harusnya pakai kamera apa? Flash dulu. Ya aku pakai. Malam minggu kan 4K enggak mendukung, friend. Tidak mendukung. Anjir. Gelap ayam. Sudah enggak gelap, biarinlah gelap kan. Ini biasanya kalau habis gelap ini banyak ular, Hen. Kamu kalau tidur tutup hand pintunya. Nah. Bantuan itu ular lagi. Iya, memang dia kan keluarnya habis hujan begini. Wah, itu yang ada ular yang tangkap diri juga kan habis hujan ya? Iya, makanya itu kalau habis hujan itu biasanya dia keluar. Kan ada kodok, ada segala macam. Dia makan kodok. Kalau nggak ada kodok ya kamu yang hidup. Suasana malam ini adem. Ini mahal loh. Kontrak kan 700 yo. Sama yo. Sampai tak 700 yo. Jakarta ukuran di cerita Iwasis. Cuma cerita Iwasis sih. Satu petak kontrakan 700.000. Oh iya. Mengerikan harganya di sini. Enggak AC. Murah lah 700, Mak. Hah? Murah, baru kok tak pikir. 700.000 eh. Jakarta udah dapat 700. Dan di Jakarta kan enggak anu AC toh, jo goblok kamu tuh. Kalau ini kan enggak AC, dia AC alam, mahal toh, kocluk ya. Supaya tak 700-800 ribu eh. Baterai hidup kan. Sentermu, men. Lampu saya malu. Aku HP-nya ya satu tinggal sih. Tapi ya kan gimana? Ini takutnya. Lampu ayam. Gelap-gelapan ya, friend. Aku tadi baca WA perawatan, saya itu full perawatan jangkrik. Ada yang bilang itu ya pasti jalan. Lucu tapi komentarnya itu. Lah jangan gelap ya, nanti tak sambung di tempat terang dulu, friend. Ya jadi cempedak, friend. Tuh
Mana hen? Ada enggak cendekak? Oh itu hen, matang hen. Mana sih? Itu. Astagfirullah, ini bodoh. Tuh, ini udah coklat itu. Tuh. Dua atasnya juga. Mana sih? Nanti digoreng hen, berikan tepung. Mana atasnya? Itu bawah, di bawah. Dua. Ya. Nemu cendekak, keren. Iya. Minta ya, penumpang ya. Panggil aja mana lagi. Bilang minta dulu. Iya, ada minta mantunya. Mana jempedaknya? Ini. Iya. Itu enggak itu lodong. Biasanya di bawahnya ada lagi kan. Sebelah sana kan. Sebelah sana. Aduh, ini pohon duri apa ya? Asam. Mana lagi pohonnya? Lah ini pohonnya. Apa buahnya ini yang kita cari? Nang jero? Nanti Kang Mat. Ayo sini kan. Nih, aduh pohonnya kan. Lihat. Aduh, kita harus pelan-pelan. Itu hutan ini. Hutan ini, friend. Nanti kita belikan tepung, Hen. Tak beliin tepung, Hen. Wah. Lumayan itu. Aduh. Wah, udah nyampe kering nih. Ini cempedak yang udah pada kering. Tapi kok sisa 2 biji? Hah? Sisa 2 biji. Itu wangi banget nih. Ya iyalah 2 biji. Di atas ada lagi enggak, Hen? Ini juga pohon cempedak ini loh. Ono nera Kang Mat? Dia. Kering udah kering udah. Lodong bindalu, yuk. Kita. Itu cukup banyak enggak, Hen? Maksudnya belikan tepung, taruh sini aja. Aduh, baunya. Banget kalau masukin di pohon. Sing buri omah enak enggak, Kang Mat? Kan lagi pohonnya. Heeh. Sing omah kene. Tidak iya kok. Taruh sini aja, Hen. Hah? Taruh sini nanti kita pulang ya. Sing ono. Ini mah hilang nih. Mung-mungan. Ayo, mung-mungan. Diberikan tepung enak cukup ya. Ini enak banget ini orang matinya di pohon. Tuh wangi banget ini. Iya, matinya di pohon kan enak. Seger ya. Pohon itu doang. Kalau sedikit tuh enak. Kemarin aku di loto itu sampai banyak-banyak sih. Sampai kentut bau cempedak. Sambil ngobrol-ngobrol, ya kan, biar nggak jenuh. Iya kemarin. Oh ya, pamit bu. Kita udah jalan. Ini malam minggu ya? Hujan nih, lupa aku sampai malam minggu tuh. Coba lihat yang satu yang tangi ya. Wah, sekali. Baunya istimewa. Nanti belikan tepung. Oke. Digoreng. Nah kan? Buat cemilan. Enak, kamu pernah belum? Pernah belum? Pernah. Hah? Iya. Enak kan? Enak ini, Pak. Kenapa? Luas. Kita kan istrinya kan juga. Tapi kan ini bijinya jangan dibuang karena goreng. Cemplungin. Oh, iya. Ya, kan matang. Matang juga masalahnya. Matang juga. Jadi gini. Aku lihat di komentar ya, friend. Tadi di video apa ya? Dia kayaknya yang bentuk power. Bentuk power ataupun rawatan pekerja mungkin ya. Gini, Pak, jangan menanyakan intinya itu ya Om, kalau los jangkrik itu pasti jalan lapangan, tapi nggak bongkar materi, terus apa namanya, ujung-ujungnya pusing. Los jangkrik pasti jalan lapangan, tapi nggak bongkar materi, ujung-ujungnya pusing, garis-garis bawain ya, nggak jadikan judul. Ayo, friend. Parungin iki wae ya.
Jadi gini Pak, kalau yang gak bongkar materi itu, burung tersebut itu benar-benar drop, benar-benar gak punya birahi, benar-benar memang dia itu lupa dengan materinya dulu, mungkin juga bisa jadi. Kan banyak segala kemungkinan, namanya kita berusaha ya kan, berusaha untuk apa ya, agar burung kita itu punya bisa kinerja bagus, itu kan cara yang termudah. Itu pun versi saya, kalau memang menurut teman, ada salah satu teman kita yang memang enggak kurang recommended ya dengan rawatan pekerja, enggak apa-apa gitu, enggak usah diikutin, enggak apa-apa Pak. Yang jelas gini, namanya kita kan ya berusaha agar jagoan kita itu, cucak hijau kita itu mau bongkar materi, mau kerja di lapangan seperti itu. Lawang rawatan pekerja yang mudah pun banyak yang nggak bisa, apalagi yang rawatan mandi jemur kayak gitu loh. Minimal seenggaknya itu berikan saran lah kepada teman kita yang memang saran ataupun masukan yang memang apa ya, sedikit banyak itu bisa membantu. Itu sih tujuan saya seperti itu aja kayak gitu. Dan saran masukan tersebut memang saya pribadi kan sudah mempraktekkan, bukan sekedar mengcopy paste ataupun tahu dari katanya seperti itu loh. Kalau memang bisa bagus ya alhamdulillah, kalau memang enggak, karena semua, enggak semua burung cucak hijau itu dipakai rawatan pekerja itu bisa langsung monten, butuh proses sebelum rawatan pekerja itu main mandi jemur bentuk stamina dulu, baru setelah bentuk stamina, setelah dimandi jemur dipastikan dia seenggaknya udah mulai kedengeran ngeriwik isian, menandakan dia punya materi ya, walaupun itu di rumah sekian persennya kan dia udah punya materi lah seperti itu, baru lakukanlah rawatan pekerja. Rawatan pekerja pun kalau settingannya di lapangnya enggak bisa mengkondisikannya, dalam artian contoh, saya beri contoh ya, mungkin banyak teman-teman yang mempertanyakan, om ini ulat honggong kan banyak ya, sampai tak terhitung mungkin ya, dan setiap sesi itu dia full ulat honggong, efeknya apa, apakah dia nggak nyisir bulu? Nggak nyisir bulu. Nanti kalau nggak percaya Bapak sharing, ini saya post nanti tak jadikan thumbnail ya, dia itu pakai namanya aku lupa, yang jelas nanti dia juga pasti komentar di bawahnya, karena apa namanya, WhatsApp dia tak screenshot ya toh, tak jadikan thumbnail, supaya apa, supaya menjadi motivasi buat teman-teman semua seperti itu ya. Friend ya, aku tak beli sampo dulu sebentar, nanti ketinggalan. Nah, alhamdulillah udah nyampe rumah friend. Waduh, air minumnya nggak ada Hen, lupa ya. Udah nyampe rumah, tinggal mau goreng cepedak dulu. Nah, seperti itu teman-teman ya, yang pakai rawatan pekerja nanti tak sepil ya, mungkin semoga orangnya nanti ikut berkomentar, nanti sharing-sharing di situ di bawah atau video ini ya. Kalau seumpamanya rawatan pekerja itu enggak membuahkan hasil ataupun jangkrik los itu bikin pusing. Oke, sementara gitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.